Halo guys, welcome back with Riz Gaming Indonesian Channel. Alright guys, di video kali ini balik lagi sama cara Humble Leaf-nya. Gue bakal nyobain Ruins Duel guys ya, menggunakan Summoner ya guys ya, di divisi Gold 1 menuju Diamond. Apakah gue bisa mengendalikan Summoner Sultan di Ruins Duel? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to Game Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload channel ini. Oke guys, ini dia lawan yang pertama, yaitu Western Lee. Ya, kita lawan Western Lee dari S61. Ya, balik lagi sama char Humble Leaf lagi dengan char summoner-nya. Ya, kita cobain nih guys. Oh, ini jangan lupa nih, nah itu di kita gedein dulu si aramanya santuy biar nggak langsung mati nanti. Cuman ini gue ping gue agak gede nih guys, mungkin agak nge-lag nih, jadi nggak terlalu maksimal pas mainnya ya. Tuh kalian lihat sendiri kan nge-lag banget. Oke mati satu, oke mati dua tuh harusnya santuy, mati tiga. Gila ini enak banget sih kalau pakai summoner. Wah parah sih, sisa satu guys, tinggal kensenya doang, kena setan di situ, kena tor. Oke, langsung hilang gitu. Langsung hilang, belum pakai perubahan. Baru merge sama si summoner-nya, baru merge sama si kucingnya guys, sama si aramanya. Itu damage-nya udah gila gitu. Ya, kalau ini untuk server 72 ya, yang termasuk server baru juga, masih server awal-awal ini char. Wah, ini udah imba banget sih. Apapun job-nya mantap, dan di sini sudah mau naik ke diamond ya. Habis gold 1 tuh diamond gak sih? Coba kita lihat tier ya. Oh iya, ini udah mau naik ke diamond guys. Semoga aja pas gue pegang juga bisa naik ke diamond dan kita ketemu sama musuh-musuh yang santuy, kalem, bahagia ya. Jangan yang susah-susah gitu. Oke guys, ini ketemu lagi sama server S61 seperti biasa. Ini pakai sandal dulu sama pakai perubahannya. Ini kalau mau kalian nggak perubahan ini agak sedikit risky sih. Nah ini agak sedikit risky, kita pakai perubahan aja. Oke, kita bunuh satu nih. Oke, mati. Yes, nice, dapat satu santuy. Oke, ini dia ninjanya. Oke, udah mati dia. Kita tiban. Oke, ini masih gua kejar. Skill 2. Oke, mati santuy. Santuy, kalem, lebih kalem lagi mainnya. Santuy dulu, santuy. Ya, ini kita cari dulu. Sih, belum ketemu nih, guys. Oke ini dia ketemu. Oh langsung mati satu kali tor, santuy, kita cari lagi. Oke ketemu di sini di tengah. Hup, kita kasih ini dulu, pakai murah masanya baru nih. Hup, lebih santuy gue kali ya. Sekarang mainnya lebih santuy ya guys ya. Kita putar dulu. Oke santuy, buying time dulu. Jangan terlalu dempet terus, karena dia bakal ngeheal terus nanti kalau terlalu banyak yang dempet. Oke, ini puterin. Bisa kita bunuh nggak ya ini paladin? Kayaknya nggak bisa, disusah deh ini paladinnya. Kita coba ya guys ya. Oke, mati dia guys ya. Santuy, kalem, bahagia guys. Ya, kita mainnya coba lebih chill ya. Kita coba tahan-tahan juga transformnya karena gue nyesuaiin juga guys, lagi masih bisa dipakai merge untuk membunuh musuhnya, gue coba simpen perubahannya gitu ya, biar nanti kan pasti rotasinya tuh kalau yang awal-awal ya, biasanya kalau yang sultan-sultan juga tuh dia pasti langsung pakai perubahan, langsung kayak mau ngehajar abis gitu guys. Nah di sini gue coba pakai merge dulu, nanti ketika merge-nya mati, kucingnya mati, kita udah gak punya lagi summon si aramanya, baru pakai perubahan guys gitu ya. Cuman tadi gue hoki aja kali ya, dua game gue berhasil pakai si merge aramanya doang buat ngebunuh-bunuhin nih. Ya, kita nggak tahu kalau nanti misalnya ketemu jauh yang lebih susah atau yang lebih sakit lagi damage-nya, nggak tahu. Kalau tadi sih kayaknya ketemunya sekitar Saint 3 sih ya. Oke, ini ketemu sama server 70 ya, itu Blank. Squad Blank. Kita coba aja nih guys ya. Semoga bisa nih guys ya kita lawan squad Blank. Ini kita gedein dulu aramanya santuy. Merse aja deh guys ini guys. Gue takut kena stun nanti. Oke, itu dia tuh gue ngeliat. Oke, satu nih harusnya kena nih. Wah, tuh guys, langsung hilang kan? Itu yang gue bilang guys, langsung hilang. Kalau ketemu sama yang damage-nya jauh lebih di atas kita gitu.
editor pun aramanya mati, gila nggak sih? Itu HP-nya udah tebel banget loh. Wah gila, gila. Pusing, pusing guys. Itu kayaknya blank nih diamond nih guys. Kayaknya ya, karena minusnya 8 nih guys. Oke, ketemu lagi sama S61. Dan kali ini dia gak ada yang ngilang-ngilang. Tapi ini bisa safety sih mainnya ya. Di Trinity ini dia bawa 2... apa namanya nih, 2 Frost Weaver, dan itu lebih safety sih. Jadi kalau kena stun mereka masih bisa blink out buat kabur atau ngelepasin buffnya. Oke santuy. Oke ini ketemu dia satu nih, sip, mati kayaknya, nice. Oke kita bunuh nih priestnya, nice, mati juga santuy. Oke kita cari dulu guys. Oke, santuy. Oke, tinggal satu nih, guys. Sabar, sabar. Kita puterin, santuy. Berserker, hati-hati nih. Dia bisa lifesteal lagi. Oke, nice. Kena setan terus tuh. Oh, belum mati dia, guys. Rupanya, guys. Wah, dia belum mati. Kita dancing, dancing. Gue kira udah mati, guys. Soalnya tadi gue ngeliat ada... apa namanya? Freeze-nya dari si Cassandra tadi bagus banget. Dan gue puter kan, gue kira udah mati cuy. Ternyata belum mati, dia masih bisa kabur lagi. Berserkernya pakai awaken tadi ya. Awaken skillnya, cuman santuy, chill. Kenapa namanya harus ganti The Bucin gitu? kok ganti The Bucin? Namanya harus The Bucin gitu. Nih Indonesia banget gitu ya nama squadnya nih. Udah ketahuan nih guys, nih orang Indo nih squadnya nih ya. Kita lihat aja. Ups. Woi, tet. Aduh. Aduh, santuy. Kita cari dulu nih, guys. Nih dia. Oke, santuy. Kita pakai perubahan dulu. Wah, nggak bisa bunuh tankernya dulu. Kita harus cari DPS-nya dulu, guys. Oke, ini dia DPS-nya. Mati satu, nice. Santuy, ada apa lagi? Oh, priest, gue cari priestnya dulu. Oh, kirain priestnya tuh. Wait, tete, santuy, cari priestnya dulu, main kalem aja. Oke, ini priestnya. Hup, nice, langsung mati priestnya, santuy. Mundur, jauh-jauh dulu, santuy. Kita lawannya tanker nih masalahnya. Kita sabar dulu aja, setan dulu, Thor. Nah, matikan dia. Santuy, guys. Kalau lawan paladin tuh santuy. Walaupun muka gue tegang ya, tapi harus santuy gitu, guys. Kalau lawannya tanker gitu. Jadi gue coba berani Thor karena refleksnya lagi nggak ada, guys. Nggak ada kayak kupu-kupu refleksnya gitu tuh. Jadi gue berani buat ngetor ya. Oke guys, ini kita lawan server 66, lawan Chibi Lovers ya. Ada, dia suka yang chibi-chibi gitu kan, pushing ya. Sebenarnya bisa di-spam pakai skill ini sih, nggak harus pakai sandol gitu. Nah, tapi sandolnya bakal dipakai di sini. Gitu. Nanti oke, ketemu satu, nice. Mana lagi? Oke, mati guys, 2. Santuy kalem. Kita cari lagi. Oke, di sini dia rupanya santuy. Ini di belakang ada satu. Oke, langsung mati summoner-nya, santuy. Ini dia ada tankernya nih. Oke, tankernya santuy dulu, kalem. Kalem dulu, kalem. Langsung pakai murah masa, kita bantuin. Hup. Tinggal satu, guys. Oke. Nggak mati, kita setan dulu. Pakai perubahan lagi. Berhasil guys, dan sedikit lagi guys, satu win lagi, naik ke diamond ya ini caranya ya. Apa, squadnya ya. Oke guys, sekarang kita lawan Aftershock di server S61 lagi nih guys. Aduh, ini di server S61 nih banyak sultan nih guys ya. Mengerikan nih guys.
Tapi semoga bisa nih ya kita lewatkan fight kali ini. Oke, okay, santuy. Aguh, sedikit nge-lag guys. Gue masih sedikit nge-lag, oke. Okay. Ini kita coba bunuh. Aduh, nggak mati lagi guys. Oke, okay, ini dia. Ada priest-nya di sini. Kita coba bunuh dulu. Oke, okay, priest-nya mati guys, santuy. Kita pakai perubahan dulu, masih ada ninjanya. Oke okay, guys, ninjanya di sini kelihatan. Oke okay, ninjanya, please. Oke okay, ninjanya mati guys, tinggal tankernya doang, santuy. Santuy, 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 santuy. Tinggal dikit lagi tuh tankernya. Oke okay, guys. Akhirnya menang cuy. Diamond. Gila, gue pertama kali guys kerasain sampai diamond. Gila, di char ini, di squad ini, gila OP kalian sumpah ya. Grace, Mimi, Odin, gue gak tahu cara nyebutnya siapa, kalau gak salah namanya Mira. Lalu tadi ada Cassandra juga. Gila, kalian OP banget. Sumpah OP. Mantap. Oke okay guys, sekian aja di video kali ini. Tadi kalian udah lihat keseruannya menggunakan summoner ya di Ruins Duel. Cuman tadi tetap aja gue ada juga yang dibantainya sama yang aduh gue yang tadi gue bilang ada damage di atasnya dia. Summoner kucingnya mati pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena ya mau ngapain lagi kucingnya mati. Kalian mau summon kucing nggak ada waktu guys. Pasti kalian mati dihajar sama para assassin ya. Ditambah akhirnya, aduh guys, thank you banget buat squad ini, buat tim yang di dalam squad. Pokoknya kalian mantep banget udah bisa naikin ke Diamond 1. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you di next video. Bye. Uhuy. Bye.